Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Salam sejahtera kepada semua. Jadi malam ni kami ke udara lagi. Radar bukan sekadar radio biasa. Jadi apa orang panggil apa? Update-update sekarang. Update sekarang kan. Saya dengar kata cuaca tak menentu dah agak pelik sekarang ni. Sekarang ni macam pelik sikit kan. Sejak sejuk sekarang dah tak boleh sejuk kalau gerenduk ah. Biasanya panas kan. Agak gerenduk. Angin kuat. Angin kuat tak tahan sejuk kan. Dan yang peliknya dah hujung bulan Mac tapi masih lagi sejuk. Tak sebelum ni please. Semalam dan dua hari lepas pun dah panas. Tiba hari ni macam sejuk kembali. Tak tahu lah kenapa. Kita pun dah masuk balik ke apa? Daylight saving time kan. Untuk pun dah kurang kan. Sekarang pun jarak aku kata beza masa dengan Malaysia pun dah 6 jam. Dah 6 jam balik. Itu akan diramalkan minggu depan baru matahari datang nak jenguk kita. Jadi tunggulah minggu depan kan. Soleh siang kan. Hari ni musim bunga-bunga lah pula kan. Berbunga-bunga lah hidup kita. Sekarang pun dah nampak ada berbunga. Bunga pun dah keluar. Bunga celik kan kata. Yang baru baby-baby punya bunga kan. Sangat cantik sekarang ni. Dan ramai pula orang sakit sekarang ni kan. Pun ada rasa. Ada ramai orang kata sakit tekak lah. Ada semua lah. Demam lah. Ni lagi yang tengah minggu exam. Lagi-lagi kami sikit lagi nak exam nak habis lah. Tinggal esok lah sakit kepala kan. Esok dua test ni tu habis lah. Tu habis lah. Alhamdulillah. Minggu depan kami akan start internship. Dan sebabkan dia ni apa dah peralihan musim orang kata. So ramai orang lah sakit-sakit dan sebagainya. Jadi kenalah kesihatan. Sebab kita ni duduk seorang kan. Duduk kawan lah. Tapi tak ada ibu apa yang jadi kita. Tak ada inisiatif kita kan. Tak ada abah apa yang nak bawa kereta hang tu lah. Mandi banyak-banyak sikit. Makan ni minum banyak-banyak sikit. Tak ada. Itu semua pada inisiatif kita sendiri. Okay, jadi apa tema kita pada minggu ni? Tema kita pada minggu ini kan. Kalau tengok kan apa ni kat poster kan. Kita nampak ada gambar apa ni. World Health Organization. WHO. Nama short form je lah. So tema dia Live Life to the Healthiest. Live Life to the Healthiest. Maksudnya tema kita pada minggu ini menekankan tentang kesihatan. Being the healthiest possible lah. Possible lah. Jadi macam macam biasa, asalnya semua orang boleh tahu. Jadi kami akan cerita sedikit tentang World Health Organization. Sempena dengan World Health Day yang akan berlangsung. Hari itu sebenarnya hari World Health Day itu akan diadakan pada 7 April. Jadi kita akan cerita lebih lanjut lepas ini. Dan macam biasalah dengar daripada demo pun tahulah yang kami akan bagi tips-tips kesihatan. Dari daripada segi biasa-biasanya pun ataupun daripada segi Islam sendiri.
Okay, pergi Islam lah. Sebab Islam tu satu agama yang syumul. Semua benda dia tekan kan. Semua benda dia dia apa sentuh. Sentuh. Anything is asyatan tu semua lah. Okay. Jadi kita mulakan dengan kita teruskan dengan dedikasi pertama pada minggu ini. Apa dia cakap dedikasi pertama kita pada minggu ini daripada kita punya saudara yang berada di Grenoble. Di Grenoble. Apa nama dia? Bernama Abu Uthman. Abu Uthman. Abu Uthman lagi je. Bagi kan kepada semua member-member. Siapa member ni pun tak tahu. Dekat merata tempat lah. Merata tempat lah. Katanya. Kat Malaysia juga peran banyak katanya. Dan dengan ucapannya. Jom amalkan pemakanan yang halal dan sihat. Makan dia sikit-sikit. Takut nanti dia ID Abang Boroi. Abang Boroi. Abang Boroi atau Abang Boroi ya. Chop form dia. So, so lagu yang diminta. Lagu yang ditujukan kepada semua member dia supaya tidak menjadi Abang Roy ialah doa makan daripada Raihan. Doa makan sudah sangat tepat sekali. Rada bukan sekadar. Radu biasa kita dengarkan doa makan. Allahumma barik lana fima razaqtana razaqtana wa qina azabannar amin. Makan dan minum perintah Tuhan terkandung di dalam Al-Quran. Tapi jangan berlebihan kerana itu amalan syaitan. Makanlah sewaktu kita lapar, berhenti sebelum kenyang. Basuh kedua tangan, hindar segala kekotoran. Makanlah sewaktu kita lapar, berhenti sebelum kenyang. Basuh kedua tangan, hindar segala kekotoran. Itu doa sebelum makan. Alhamdulillah.
Ah, itu dia tadi lagu kanak-kanak cilik bersama macam bersama Rehan. Mix sikit tadi ya. Mix sikit. Okay, jadi kita akan teruskan dengan World Health Day tentang World Health Day. Yes. Seperti tahu yang dia setiap tahun akan diadakan pada 7 April. Jadi tema hari, kan? World Health Day pada tahun ini ialah control your blood pressure. Kawallah tekanan darah anda. Kawal tekanan darah awal ya. And then so bukan hari kesihatan dunia lah, kata hari kesihatan sedunia. Yang diperkenalkan oleh WHO ataupun World Health Organization dan diperkenalkan pada tahun 1950. Ya, sejak tahun 1950 sampai sekarang lagi kan. Organization ni sebenarnya pengenalan apa ni, hari kesihatan dunia ni kan. Yeah. Macam muka lembaran, lembaran nak buka macam satu medium bagus lah untuk memperkenalkan ataupun menarik lagi minat ramai orang untuk ramai orang untuk macam untuk mengambil tahu pasal isu-isu yang berkaitan kesihatan lah. Sebab sekarang ni memang sistem sekarang ni memang jarang lah orang yang nak peduli pasal kesihatan sini sebenarnya lah. Kesihatan sendiri pun kurang peduli ya. Yes, kurang peduli kesihatan orang lain. Yang satu yang perlu buat sebenarnya. Ya, jadi macam tadi yang sebut ni, setiap tahun akan ada satu tema yang spesifik. Contohnya pada tahun 2012, tema ia adalah penuaan dan kesihatan. Lepas tu 2011 pula, antimicrobial resistance and its global spread. Dan etcetera lah, sebelum tu pun ada lagi. Yes. Dan pada tahun ni kan, organisasi kesihatan dunia ni, iaitu WHO tu, telah memilih tajuk yang tema ya, blood pressure atau tekanan darah tinggi sebagai tema sebagai sambutan hari kesihatan dunia ni yang disebutkan oleh DG Arif tadi. Dan kita tahu penyakit darah tinggi ni, dia sebut kan, boleh meningkatkan risiko serangan jantung. Apa lagi, boleh meningkatkan risiko stroke. Yes. Lepas tu kerosakan pada buah pinggang. Betul. Dan penyakit darah tinggi adalah salah satu daripada penyumbang terbesar kematian di dunia. Tepat sekali. Banyak maksudnya setiap tahun kan. Setiap tahun memang ada sayang sekali dengan tu ada diabetes. Pun sama kita macam ejen pembunuh manusia sekarang ni. So lebih dari 1/3 dari kita di seluruh dunia mempunyai masalah ini. Jadi 1/3 daripada penduduk bumi lah. Kalau macam tahun ni berapa bilion penduduk bumi? 6 bilion, 10 bilion, ramai kan. So, macam 1/3 kira banyak kan yang ada masalah ni. Tetapi yang peliknya macam ramai yang tidak sedar yang mereka ada penyakit ni. Yalah, dia salah satu penyakit yang orang panggil berbahaya sebab kita tak tahu pun sama ada kita ada darah tinggi atau tidak. Tekanan darah kita tinggi atau tidak, kita tak dapat nak check kan. Bukan tak dapat check, kita tak ada perasan sendiri-sendiri kan. Kalau dan sakit tiba-tiba dah lama berperasan dah tahap yang serius lah. Tak. Okey, jadi dikala kita menyambut hari kesihatan dunia ni, kita pula meningkatkan kesedaran kan. Dan dalam kalangan masyarakat akan risiko penyakit tekanan darah tinggi. Jadi goals ataupun matlamat yang disetkan oleh WHO pada tahun ini ialah greater awareness, healthy behaviours, improved detection and enabling environment. Ya, macam meningkatkan kesedaran tentang punca dan kesan penyakit. Lepas tu memberi maklumat tentang cara menghalau penyakit ni. Menggalakkan orang dewasa terutamanya melakukan macam pemeriksaan dengan kerap akhirnya dan mengikut nasihat pakar. Pergi cek darah selalu kan, setiap bulan, setiap 3 bulan sekali ke, dan juga untuk menggerakkan authorities sama ada nationally ataupun locally. Yes. Untuk mewujudkan environment yang lebih sesuai ataupun lebih bagus untuk panggil apa, behaviors yang sihat kan, untuk betul. Kita punya panggil apa, gaya hidup yang sihat, gaya hidup kita yang lebih sihat. Lebih menggalakkan lagi pihak berkuasa kan untuk bina persekitaran yang lebih sesuai. Sebab sekarang ni kita kalau tak ada dapat dipang kiranya dengan bantuan pihak tempatan yang kerajaan lokal tu akan menunjukkan kesedaran lagi lah, dan kita dapat mempushing dia mempushingkan untuk kita untuk jaga kesihatan lah sebenarnya. So and then untuk makluman teman-teman, macam penyakit tekanan diri darah tinggi ni kan adalah penyakit yang boleh dirawati, yang boleh dirawati. Tapi dan sebenarnya boleh dicegah.
Yeah. Sebab mati kan, kalau prevention is better than cure. Yeah. Better cegah sebab kalau macam dirawati kan, kalau dah, dah ada kan, nak rawat hati tu kita leceh ke. Lebih baik cegah daripada rawat. Jadi langkah yang kita boleh ambil untuk cegah penyakit ni, penting kan. Semua orang tak nak penyakit darah tinggi, siapa nak kan. Jadi kita ambil langkah-langkah untuk cegah. Sekarang ni kita doa kita sihat kan. Takut kalau kita tak buat langkah pencegahan, nanti boleh dapat penyakit ni. Jadi yang pertama, kena kurangkan garam dalam makanan. Dan lebihkan garam dalam senyuman. Lebihkan garam dalam senyuman Kenapa lebihkan garam? Lebihkan gula dalam senyuman. Lebih manis. Maksudnya kurangkan gula dan garam lah kan. Tapi lebihkan gula dalam senyuman ya. Dan kita kena amalkan apa kata pemakanan seimbang. Seperti tahu kan apa ni, pyramid of makanan. Makanan pyramid tu bang, kita perlulah follow food pyramid kan. Food pyramid so kolonial kan. Contoh benda-benda yang baik untuk apa, untuk darah. Macam bawang putih. Adalah bawang putih. Bawang putih boleh menipiskan darah orang kata. Macam boleh mengurangkan ability darah untuk clot. Clot tu yang dia berkumpul-kumpul lah, berketul-ketul lah. Betul-betul. Darah tu akan lebih cair aku kata lah. Kena bahasa simple je lah. Dan kita boleh tambahkan kalsium, vitamin D, magnesium dan potassium ke dalam kita punya diet. Kalau macam sekarang ni, kalau kat pharmacy tu nak any supplement semua ada kan. Nak vitamin D ke, vitamin C ke, every vitamin ada kan. Makan buah pun lagi bagus. Yes, benda yang macam senang dan berdapat banyak vitamin. Sekali makan dapat banyak vitamin dan mineral. Sangat frost. Yang ketiga, kita kena jauhi alkohol. Alkohol itu haram. Jadi anak siapa minum alkohol kan. Janganlah, jauhkanlah. Bazir duit pun kan. Dalam mahal, masih duit. Jadi yang keempat, sepertinya amalkan aktiviti fizikal yang secara kerap. Naikkan gerak. Macam kalau rasa kononnya macam kelas dekat kan. Pergi berlari. Berjoging. Berjoging boleh. Tambah hari nak dekat berzat game ni. Pergi sukan setiap hari pun boleh. Latih stamina kata kan. Kata orang bagi apa, fitness. Takut main bola nanti pancit. Kuatkan badan. Seterusnya kena jaga berat badan. Jangan naik, jangan bagi berat badan naik berlebih-lebihan. Kalau boleh tahu macam kalau kan ada macam alat apa ni? Macam ada kan ukuran BMI Bagi BMI dalam stabil dah sudah 22 25. Ideal biasanya kalau ideal tu 22 25 lah yang ideal lah. Dia jaga lah badan kan. Dan langkah yang paling common sekali, jauhi rokok. Rokok kata, first memang confirm mahal lah, masih duit. And then kedua pasal segi kesihatan kan. Orang kata apa, lebih daripada 4,000 chemical saja dalam satu batang rokok orang. Ada sumber dia, ada tar apa, macam banyak benda dalam tu. Raja tikus semua ada lah. Macam madar dalam tu kan. Dan yang terakhir, kita kena kurangkan stres dan pengambilan kafein. Kafein tu macam minum kopi tu kena kurangkan lah kan. Kena kurangkan mengambil kopi. Nescafe ke apa kan. Kurangkan stres, jangan selalu tension-tension. Hidup ni kena selalu happy betul. Kena selalu sedekah senyuman. Betul tu, senyuman tu sedekah. Macam ada dalam salah satu hadis Rasulullah SAW kata, salah satu ciri-ciri penghuni syurga adalah hatinya sentiasa tenang. Jadi kalau ada masalah datang tu, orang kata biasalah kan. Dan kalau kita nak bandingkan masalah kita dengan saudara-saudara kita yang tengah ditindas dan sebagainya, memang tak boleh nak banding pun. Kita jadi, ini just macam kata 1 per 1,000 lah kata. 1 per 1,000 pun boleh lah. Jadi tenangkan hati. Jangan tiap-tiap kali nak menggelabah, nak tension kan, nak marah-marah kan. Cool orang kata. Tenang. Jadi kita boleh jadi, kita dapat ciri-ciri orang yang masuk syurga pun dah okey. Yes, and then kalau kita tertenang ni, lebih senang kita cari solution to the problem. Boleh senang untuk berfikir positif orang kata lah, untuk jumpa solution yang terbaik lah. Benar. Jadi apa-apa pun, sama-sama kita jaga diri kita sendiri. Dan insya Allah ingatkan orang di sekeliling kita untuk jaga
diri dari penyakit kronik seperti tekanan darah tinggi, lepas tu apa lagi penyakit yang dia dapat, sakit jantung diabetes, dan sebagainya, diabetes dan sebagainya. Semualah. Jadi yang ni lebih kepada kesedaran semualah. Kita jaga diri kita dan kita jaga orang lain. Dah duduk serumah ke, dah duduk di dekat tu kan, dalam just to go kan, kas susah pun kan. Benar. Saya saling merhati berarti ya. Benar. Okey, jadi dedikasi, kita teruskan dengan dedikasi lagu yang seterusnya. Okey, itu daripada daripada Abu Zarim bin Muhammad kepada uminya. Ha, dia kata umi gua. Ha, Salbiah binti Saleh. Ya, boleh ditolong. Ha. Amboi, ya ke? Amboi. Ha, iyalah kot kan. Maybe mak dia tengah berada dengan dia kan. Ha. Yang ucapannya kan. Tak tahulah. Ucapannya? Walaupun mungkin umi tak dengar, tapi Ate nak ucapkan selamat hari lahir buat umi yang tersayang. Semoga umi terus istiqomah kepada agama dan doakan Ate jadi insan yang berjaya di dunia dan di akhirat. Tau. Insya-Allah. Stylo. Okey, jadi lagu yang ditujukan kepada umi ya adalah Ibu, nyanyian Hadad Alwi featured Farhan. Lagu yang sangat comel. Ada bukan sekadar. Radu biasa kita dengarkan Ibu. Terima kasih.
Itulah tadi lagu Ibu daripada Harat Alwi featured Farhan. Okay, jadi kita akan start bercakap tentang pemakanan lah, ataupun kesihatan daripada segi Islam. Okay, kenapa Islam menggalakkan pemakanan halal? Kalau kita tengok hadis 6, kita akan baca sikit hadis 6. Dari Abi Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu telah berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya sesuatu yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan di antara keduanya adalah perkara yang samar-samar yang kebanyakannya manusia tidak mengetahui. Maka barang siapa menjaga dirinya dari barang-barang ataupun perkara yang samar itu, maka ia telah membersihkan agamanya dan kehormatannya. Dan barang siapa yang jatuh dalam melakukan perkara yang samar-samar itu, maka ia telah jatuh ke dalam perkara haram, seperti pengembala di sekelilingnya tanah larangan halaman orang, dan lambat laun ia akan masuk ke dalamnya. Ingatlah bahawa tiap-tiap raja ada larangannya. Ingatlah bahawa larangan Allah adalah apa-apa yang diharamnya, diharamkannya. Ingatlah bahawa dalam jasad itu ada sekerat daging ataupun seketul daging. Jika ia baik, baiklah jasad seluruhnya, dan jika ia rosak, rosaklah jasad seluruhnya. Ingatlah itu adalah hati. Sedikit pun eh, sedikit. Kalau sedikit tu rosak, saya keseluruhannya rosak sekali. Jadi ini adalah hadis 6 Imam Nawawi, iaitu halal haram lah. Bila orang kata daripada syubahah lah kita cerita kan. Halal haram ataupun syubahah. Dia kata halal tu jelas dan yang haram tu jelas. Maksudnya memang jelas lah, kita tahu apa yang haram, kita tahu apa yang haram, kita tahu apa yang halal. Jadi kalau benda yang samar-samar itu adalah syubhah. Better kita jauhkan lah. Sebab kat sini lah Rasulullah dia cakap, siapa yang yang meninggalkan perkara yang samar-samar, maksudnya dia telah bersihkan agama dia dan kehormatan dia. Dia kata macam dia dekat tambuhan ni lah. Ingatlah setiap raja pun ada larangan dia. Macam kita kat Malaysia tu pun, raja kalau kata jangan masuk istana aku, kalau kita masuk, kita kena tangkap, masuk dalam lokap kan. Jadi kita takut. Tapi Allah yang maha kuasa, bahawa kita ni hamba dia, dia kata, yang kata macam dia kata, tempat larangan dia adalah benda yang diharamkannya. Jadi benda yang haram kita jauhkan lah, Allah dah haramkan kan. Sedangkan raja apa, raja yang manusia tu sendiri pun kita takut untuk masuk tempat larangan dia. Lagi-lagi ni pula Allah kan, Tuhan yang maha kuasa ni, lagi maha mengesahkan kita kan. Maksudnya kita kena jauhkan benda yang haram tu. Okay. Jadi cuba cerita sikit Sunnah-sunnah Sunnah-sunnah Nabi kita makan. Macam mana? Sunnah Nabi secara sunnah-sunnah makan. Okay. Boleh ceritakan sunnah-sunnah Nabi ketika makan? Macam biasa yang kita tahu, yang first thing basuhlah tangan dulu. Supaya kita boleh hilangkan bakteria dalam tangan tu. Dan biasanya kisah sangat penting dan dalam penyediaan dan selesa makan. Kalau tangan bersih tu confirm tu dapat cair makanan tu, okey makan tu macam ni. Tak ada cemari lah, jadi tak ada lah bakteria masuk dalam perut kita dan sebagainya. Tapi makan still guna tangan lah. Sebab macam tangan tu ada apa, ada banyak macam enzyme dapat memberi, misalnya boleh menghancurkan makanan tu dengan semudah. Macam bagus sebenarnya. So, macam makan tangan tu bagus. Okay, yang kedua sunnah ialah makan buah tapi sebelum makan. Yes, biasa kita orang kata makan buah ni masa selepas makan lah. Itu kurang manis orang kata lah. Kita diwar-warkan dengan benda yang tak betul lah sebenarnya. Sebab Rasulullah barat kan, barat kata dessert kan. Rasulullah biasa makan buah-buahan sebelum makan makanan berat kan, macam gandum atau roti. Dan kita ni pula buat apa, makanan ruji kita adalah nasi kan, makanan berat kan. Jadi makan buah sebelum, sebab kita sebelum ni war-warkan buah-buah tu sebagai apa, sebagai pencuci mulut kan. Cuci mulut lah baru makan kan. Tapi salah sebenarnya. Dan seterusnya dan berkaitan dengan makanan darat dan makanan laut, Rasulullah SAW pernah melarang sahabat memakan ikan bersama susu. Sebab baginda berkata dengan makan ikan dengan susu ni memudahkan dapat penyakit. Rasulullah juga tidak mencampur makanan darat
makan darat dengan makanan laut bersama. Ianya macam ikan, ikan je tak makan dengan ayam. Sebab sekarang ni kalau kita tengok kan, kalau kat Malaysia, kat sini pun makanan dah baik sangat. Kadang makan ikan dengan ayam sekali. Kurang manis lah. Dan dalam hadis berkata, mudam dapat penyakit. So kita kena elakkan lah kata. Dari segi saintifiknya kan, kena explanationnya. Cuba cerita sikit dia, Encik Arif. Kalau daripada penerangan saintifik, makanan darat ada ion positif kan, dan makanan laut pula ada ion negatif. Dan kalau kita campur dua-dua ni, dua-dua ion ni sekali, akan terhasil tindak balas biokimia yang aktif yang boleh menyebabkan perut dan usus jadi rosak. Itu dia. Kita tengok kan, dulu-dulu Rasulullah dapat wahyu daripada Allah kan, kata tak boleh mana ada Rasulullah yang buta huruf dan tak pandai nak membaca daripada dulu lagi nak dia tahu benda ni kan. Benda saintifik yang saintifik ini kan sebenarnya. Hebat Islam tu kan. Dan seterusnya apa dia, Cik Arif? Seterusnya kita makan dengan menggunakan tiga jari. Lain kali, lain bila makan dengan lima-lima jari ataupun kita makan dengan sudu dan garpu. Bila kita makan dengan tiga jari, kita cepat penat. Cepat penat, susah nak kontrol kan apa makanan tu kan. Dan akhirnya kita akan hanya makan yang perlu. Ini siapa ni tips bagi siapa yang nak jaga berat badan. Siapa yang rasa perut berat sangat tu, boleh lah makan, try makan dengan tiga jari lah. Saya pun dah test lah ni. Saya test. Yang selalu makan genggam-genggam tu, genggam selalu ya. Masih masuk dalam mulut tu, guna tiga jari ni. Itu genggam ni kalau dengan dia punya kelajuan tu. Itu pun kena slow down je. Kena slow. Kata Nabi Muhammad pun dia munyah kan. Dia 40 kali kan. 40 kali sebelum telan. Lepas tu letih kan. Gigi pun tak larat nak kunyah dah. Kita berhenti makan awal. Itu macam orang kata apa, berhenti makan sebelum kenyang. And then one more fact yang kata, signal makan, signal kenyang datang selepas 10 minit. Itu sebab kalau macam siapa yang makan laju kan, makan laju kan, tiba lalas dia rasa mengah. Sebab semua signal kenyang tu datang sekaligus. Bila dia dah makan banyak sangat kan, dia makan sesuai kan. Benar-benar. Sebenarnya jumlah kita makan cukup, cuma kita punya signal kenyang tu tak sampai lagi. Kena slow down dulu lah. Lag dulu lah kata. Jadi yang terakhir adalah jangan bersandar ketika makan. Kalau kita sandar waktu makan ni, dia akan melambatkan proses penghadaman. Betul. Kalau jadi kita kenalah demi elok-elok lah. Bagi cepat sikit proses penghadaman tu. Supaya tak ada lah kita rasa apa, sakit perut lah dan sebagainya. Betul tu. Macam, dan lepas makan tu baring lah apa kan. Itu agak kurang manis kata. Kurang bagus lah eh. Okay, jadi kita akan teruskan dengan dedikasi. Yang ketiga yang untuk malam ini. Yang ketiga daripada Abang Handsome. Abang Handsome yang berada di Gernok. Abang Handsome yang berada di Gernok. Banyaknya Abang Handsome, cik. Mana satu, saya tak tahu. Mana satu, mana bersawab. Ditiga buat siapa? Ditiga pas bagi pasukan Batu Seremban Gernok. Pasukan Batu Seremban, kau tiga Batu Seremban Gernok. Nampaknya bukan saya lah, saya tak masuk main Batu Seremban. And then ucapannya? Ucapannya terus bersemangat dalam latihan. Jangan lupa friendly weekend ni. Wonder friendly. Tak tahulah. Jadi lagu permintaan adalah Gemuruh daripada Faizal Tahir. Supaya semua orang bergemuruh semasa mainnya. Untuk sembang bergemuruh Buzak game nanti. Tak kira lah Batu Seremban ke, lari dalam plastik ke, cari gula-gula dalam tepung kan, semua kena gemuruh nanti. Kita kena gemuruhkan semua benda kan. Jadi kita teruskan. Ada bukan sekadar radu biasa kita dengarkan gemuruh. Bila bertalu rentak di kalbu, hasrat yang tersirat semakin kuburu. Bila bergema laungan gempita, harapan bernyala, nadiku berganda. Gemuruh jiwa, semangat membara, dari puncak ingin ke angkasa. Berkalungkan bintang berkelipan, menyerlah jauh dari yang biasa. Mm-hmm.
angkasa. Berkalungkan bintang, berkelipan, menyerlah jauh dari yang biasa. Gemuruh jiwa, semangat membara. Dari puncak ingin ke angkasa. Berkalungkan bintang, berkelipan, menyerlah jauh dari yang biasa. Malam 45 minit. Ha, dah pakai sekarang. Biasa. Right, biasa. Jadi kita teruskanlah apa kesihatan ataupun pemakan kesihatanlah daripada segi Islam. Dan kita cerita sikit bagaimana cara dalam Islam untuk menyihatkan badan. Contoh-contohnya bangun tahajud pada waktu malam. Cuba dua waktu malam pagi. Solat pun sebenarnya solat tu pun kata dia exercise sangat tu. Dia pergerakan dia tu sangat menarik. Sebab waktu saya kat sekolah dulu pun banyak-banyak orang cerita kan, sujud tu banyak apa, bagi darah turun ke kepala, ke kepala. Sebab kita selalu berdiri dan sebagainya, susah darah nak naik ke kepala. Tak and cukup oksigen dan sebagainya. And then dari segi yang ayun-ayun tu pun kata kalau dengan merapatkan bahu, bahu dengan apa kata orang sebelah, akan bertukar charge. Bertukar charge lebih menceritakan kan. Yang stres-stres tu banyak ayun negatif kan, boleh apa neutralkan lah, tukar-tukar dengan orang lain kan. So masalah tu kata is a perfect exercise kan. Dan juga kita boleh tengok dalam apa buku panduan kita yang kita selalu kata buku panduan hidup kita dan sebagainya tu kan, Al-Quran kan. Al-Quran Al-Karim. Kita kata Al-Quran ni yang kita tahu dia bukanlah sebuah buku perubatan ataupun sains kesihatan. Tapi kalau kita tengok betul-betul di dalamnya dapat ada banyak petunjuk yang membawa kepada garis panduan dalam kesihatan dan penyakit. Contohnya macam kata solat dan sebagainya kan. Dan sebenarnya macam kita ambil uduk kan. Uduk, kita basuh semua kawasan-kawasan terdedah dengan terdedah ke macam apa ni, pegangan tangan kaki, muka, mulut. Itu semua organ-organ kata yang terdedah dengan persekitaran lah kata. So memang uduk tu one of the way yang sangat bagus lah untuk menyucikan lah kata, menyucikan dan untuk menyelakkan daripada penyakit sebenarnya. Boleh kan. Tapi kita tengok pula pergerakan dalam solat kan, yang kita cakap tadi kan. Pergerakan dalam solat adalah sangat ringan tau. Ini seragam dan dia melibatkan semua otot dan sendi-sendi. Jadi kalau apa output kalori pun memang perlu untuk menjaga keseimbangan tenaga badan kita tau. Dan dengan melakukan solat kita dapat apa panggil apa? Buat dapat ni lah. Dapat ni yang mengimbangi semua benda tu lah kan. Dan juga kita tengok puasa. Puasa dia bukan saja memberi rehat kepada perut kita, tapi juga dia menstabilkan mengibar rembesan hormon. Rembesan hormon-hormon yang mengawal tingkah laku kita. Sebab itulah kita kata apa, kalau nafsu syahwat apa mengganas dan sebagainya kan, kata puasa kan. Kalau rasa apa macam apa asyik marah ada ada masalah tu, masalah ni kita puasa kan. Ambil wuduk pun boleh lah. And then kata pada puasa ni macam kononnya kita tengok contoh kan, orang yang merokok kan. Orang yang merokok kalau time puasa dia boleh mengawal apa kata nafsu dia tak merokok. Betapa hebat puasa sebenarnya kan, dapat mengawal sebenda ni kan, dapat mengawal nafsu tu kan. Walaupun hari kebiasaan ni kan, kalau macam merokok tu kalau selepas makan confirm kena rokok kan. Tapi ni kalau puasa boleh tahan daripada 7 pagi tu 6 pagi pagi ya, and then sampai ke 7 malam dia jelam kan, boleh tahan lah. Kira macam puasa tu pun dapat tu dapat melihat kepada kita punya ya, pada badan kita, perut kita, daripada benda yang negatif pun kata rokok kan. Dapat jauhi benda tu kan, dapat kita praktis kita untuk menghenti rokok pun sama kan. So banyak benda lah. And then dan juga dari segi makanan kan, ada setengah jenis makanan seperti buah-buah yang ditekankan dalam Al-Quran. Contohnya banyak lah, buah ada lima lah, buah apa lagi, kurma lah kan. Buah-buah ni semua ni sebenarnya rendah kalori dia.
Dan tapi tinggi tinggi dia punya vitamin dengan mineral dia. So macam seimbang lah, sangat bagus untuk sebagai diet pemakanan kita lah sebenarnya. Dan ada serat, serat bagus untuk kepunya apa, pencernaan perut kan, kalau nak buang air senang, lawas semua kan. And then gula pun bukan gula yang macam gula tebu lah, ni gula yang fruktos mengatakan kan. So kata ni gula yang berada dalam, berada dalam di kandungi buah-buahan sebenarnya. Gula jenis yang paling simple, kini senang, senang dicerna kan, fruktos lah. Bukan sukosa kata, sukosa tu macam gula tebu lah, gula kristal sebenarnya, itu sukosa. So kita kena makan banyak buah kata kan. Sang fui legume pahu. Wala. Buah sayuran pun sama kan. Kita kena amalkan makanan sayuran kan. Jangan jadi anti veggie yang kata kan. Anti veggie tu tak bagus. Okay, lepas ni kita akan sambung lagi tentang apa kesihatan kan. Kepentingan, kita akan cakap pasal kepentingan bersenam dalam maintaining kita punya kesihatan. Jadi sebelum itu, apa-apa pun kita akan buat dedikasi lagu lah. Yang keempat pada malam ini. Dedikasi keempat pada malam ini. Pada siapa pula kali ini? Daripada saudara Mahfuz yang sekarang berada di Bandar Marseille. Di hujung pelosok dunia, hujung pelosok France tu. Bagi satan. Bandar kedua terbesar di France. Yes. Ditujukan buat siapa? Amaluddin. Amaluddin yang berada di Besançon. Dengan ucapannya, semoga terus cergas dan cerdas dalam menjadi hamba. Jom menjadi hamba. Dengan tanda seru begitu. Hamba Allah kan. Dengan lagu permintaannya ialah daripada Hijaz. Aku hanya Umar. Aku hanya Umar. Rada bukan sekarang. Rada biasa kita dengarkan.
Itu dia tadi lagu Aku Hanya Umar daripada Hijaz. Daripada Hijaz. Jadi kita cakap sikit tentang kepentingan senaman dalam menjaga kesihatan. Dalam menjaga kesihatan. Kita tahu apa, walaupun kita tak dapat banyak apa, kita tak nak tengok banyak maklumat. Tak, kita tak dapat jumpa banyak sangat maklumat atau pasal bersenam dalam apa Al-Quran. Tetapi nasihat ataupun pesanan adalah sangat penting sebab kehidupan Rasulullah SAW sangat banyak atau kita penuh dengan nasihat dan pesanan. Dia panduan juga awal kata kan. Kita baginda banyak menasihatkan semua umat Islam untuk belajar berenang. Belajar anak. Mengajar anak-anak dia berenang kan? Atau kita pun kita patut belajar belajar berenang. Kena belajar memanah, belajar menunggang kuda. Baginda sendiri pun apa selalunya dia macam terbiasa berjalan dengan laju. Even kata dia macam berlumba dengan dia punya isteri. Sangat sweet kata lah. Dan yang paling penting sekali apa kita kata semua kerja di rumah ataupun apa di dapur ataupun dengan para sahabat dia akan kerja menggunakan tangan. Menggunakan tangan tak sempat menggerakkan juga tangan semua dekat kaki sebenarnya. Waktu dia pergi kumpul apa kayu api, pergi berlawan, berlatih untuk apa untuk perang dan sebagainya, semuanya dia kerja menggunakan tanganlah. Dan satombiang juga kan. Yang satombiang sebab dalam 20 hari kata 23 hari akan berlangsungnya games yang terbesar di France untuk 2013. Itu dia yang paling besar, iaitu Buzzard Games. Buzzard Games 2013. Jadi kehangatan semakin terasa sebab kami tengok kat Facebook. Sangat hangat ni. Makin ramai apa nak promote apa team sendiri kan. Tunjuk kata like semuanya. Tunjuk kata ada jersey lah baru lah. Tunjuk kata dah training lah. Contingent semua region dah sangat apa kata dah sangat prepare ataupun dah bersedia untuk matikan hari yang kebilangan ni kata kan. Ada yang promote diri kata siapa nak beli saya lah. Saya beli pun yang hebat dan sebagainya. Lelong semua ada kan. Lelong kata siapa nak ambil saya dan sebagainya. Yang biasa games yang ada badminton, tenis, bola tampar, bola keranjang, pingpong, bola sepak, futsal lah semua. Futsal betul pagi. Kalau nak tengok apa, siapa yang rasa malas nak malas pula kan. Siapa yang rasa nak tunjuk kehebatan bukan dalam apa? Sukan-sukan mainstream saja. Boleh juga tunjuk kehebatan dalam permainan tradisional kata orang. Seperti galah panjang, congkak. Penutup botol. Cepil panggil ataupun batu seremban. Batu seremban. Jadi Grenlock akan menghantar kontingen batu seremban. Memang lelaki pemain batu seremban. Jadi kata orang mari kita memartabatkan budaya Malaysia berbilang bangsa. Berbilang bangsa, berbilang kaum semua multi race. Jadi kami ada sedikit apa peringatan kepada semua, jangan lupa untuk prepare tiket dan sebagainya. Beli awal-awal. Kalau tak tiket boleh menambung harga, melambung harga tinggi harga lagi. Jadi macam TGV semen. Kalau last minute tu confirm lebih €100 kalau dan jauh. Siapa yang tak ambil apa, siapa yang tak bayar untuk hotel melalui masaf, pandai-pandailah cari siap-siap cepat nak pergi duduk mana dan sebagainya. Saya dan ambil lah kontak-kontak orang bezak kan. Orang bezak supaya senang kalau tiba ada masalah teknikal apa. Dah sampai tempat besar tiba tak tahu nak gimana kan. Boleh lah call orang besar. So ambil kotak kontak. Kotak orang masam boleh. Semua boleh kan. Okey, dengan itu mari kita baskulir ke berita radar. Tut sweet. Berita radar. Berita radar. Kuala Lumpur 3 April 2013. 2013 Dewan Rakyat telah sah dibubarkan. Pembubaran tersebut baru sahaja diumumkan oleh Datuk Seri Najib Razak sebentar tadi dalam penampilan secara langsung melalui stesen televisyen nasional sekaligus memberikan laluan untuk pilihan raya umum PRU ke-13 untuk diadakan.
Tadi berita dah short and sweet. Seperti orang tahu kan, dah parlimen dah bubar. Ha, kita tengok saya itu bangun-bangun pagi pukul 6 pagi. Asalnya parlimen bubar waktu area 5 pagi macam tu. Dia pergi bagi sini kan, pagi kat sini waktu 3 April tu. Semua orang bukan main. Macam hari raya. Parlimen bubar. Orang kata selamat pilihan raya. So sekarang ni sudah start mula kempen lah. Kempen calon semua dah sudah start nak kempen. Jadi kita dah tak ada kerajaan. Dan apa, kita ada Perdana Menteri kita sekarang ni pun orang kata panggil apa? Panggil sementara. Yes, cuma menunggulah untuk PRU 13. So selamatlah mengundi dan undilah dengan bijak. Kita pilih pilih calon yang terbaik lah, dan akan menaikkan negara kita ke peringkat yang akan apa, peringkat yang lagi tinggi yang menuju kata, menuju ke arah yang lebih baik lah. Yes, wawasan 2020. Okey, kita teruskan dengan kita punya section seterusnya, iaitu trivia yang nanti apa, di mana kita akan kongsikan fakta pertama dari random facts from A to Z. Okey, so fakta yang pertama dari Jarib. Jadi trivia yang pertama, trivia yang pertama, tak, trivia kali ni dia lebih kepada tidur lah, tempat tidur. Oh, tidur lah. Jadi trivia pertama pada malam ini, tanpa makanan, manusia boleh hidup selama lebih kurang 14 hari. Tetapi tanpa tidur, manusia hanya boleh bertahan selama 10 hari. Jadi kalau kita tak tidur selama 10 hari, boleh matilah, orang kata. Jadi jangan tidurlah. Tidurlah sebenarnya secukupnya. Kalau memanglah tak perlu, bahaya. Umur-umur macam setahun ni semua ni, tidur at least kena 5 jam lah. 5 jam, 6 jam. Kata apa, kalau tidur tak cukup akan menyebabkan masalah jantung juga. Ni trivia seterusnya. Mamalia yang paling lama tidur, tak lain tak bukan, adalah koala. Koala yang hidup di Australia kan. Ini Australia dia. Selama berapa jam? 22 jam sehari. 22 jam, bayangkan kan. Dan kelawar 19 jam. Tenggiling 18 jam. Manakala mamalia yang yang hidup paling sekejap adalah zirafa. 2 jam je. 2 jam saja. Lepas tu rusa tidur 3 jam saja. Dan gajah Asia tidur 3 jam lebih sikit ya. Sikit yang dua. Ni kalau koala tu 22 jam. Memang sehari tidur je lah. 2 jam makan, tidur 22 jam. Lama tu kan. Ini trivia terakhir untuk malam ni, iaitu apabila dolphin tidur, dolphin ya. Dolphin, kata ikan lumba-lumba, hanya separuh otaknya akan nyak aktif. Maksudnya separuh tidak aktif lah. Lagi separuh apa dia jari? Lagi separuh digunakan untuk membantu proses pernafasan. Kalau kita tidur, orang kata apa, kita punya otak kita padang berehat kan, berehat kan. Ataupun digunakan sedikit untuk apa, mimpi. Ya, sebab tu kalau si tak saintifik kan, mengeluarkan signal delta. Delta ada delta ada tu bantai kan. Tapi dolphin separuh saja yang dia padamkan, separuh lagi guna untuk bantu proses pernafasan. Sungguh bijak dolphin kan, dia dapat gunakan dua otak dengan seimbang kata kan. Semua seimbang. Very nice. Okey, jadi kami akan menutup siaran malam ini dengan membaca tiga lagi dedikasi yang terakhir. Yes, untuk malam ini, untuk radam malam. Kami baca tiga sekaligus lah. Jadi all in one. All in one kan. Okay. Nah, 3-in-1. Wow. Jadi, oh ya, 3-in-1. Okey. Dedikasi yang seterusnya. Yang ke berapa? Yang ke 5. Saya dah lupa dah. Kita pun kira apa. Ini ke 5 kan. Dia kasi kelima pada ketiga malam terakhir. Tiga terakhir daripada Muhammad Nazmi daripada Gerenuk. Ya, Muhammad Nazmi ditujukan buat siapa? Ditujukan buat Muhammad Nazmi sendiri. Diri sendiri. Diri sendiri. Yang berada di mana? Yang berada di bilik beliau. Beliau main. Jadi ucapan, harap Muhammad Nazmi dapat bangkit daripada kegagalan. Peace yo. Peace yo. Dengan ucap tu, dengan lagu yang diminta, iaitu UK's Bila Diri Disayangi. Jadi dia sayang dia sendiri je tu. And then lagu yang kedua terakhir daripada dedikasi kedua terakhir adalah daripada Muhammad Azim Abdul Wahab yang berada di Mulus pada tahun ni, yang ditujukan buat
Kasturi. Kasturi. Lepas tu Hakim, Fahmi, Nizam, Andrew, Hong Ni and Oi Chi Yong. Oi Chi Yong. Yang berada di Mulu. Ucapan beliau kepada rakan-rakan dia tadi. Dan moga persahabatan tercipta terus kekal selamanya. Dan pagi-pagi makan roti sembuku, sedapnya diiringi pula air laci. Walaupun jauh di mata, jarang bertemu, jangan risau, korang semua selalu dalam hati. Sedap sembuku pantunnya. Ini lagu permintaan beliau daripada akustik, iaitu Sebiru Hari Sebiru Hari Ini. Dan ucapan terakhir untuk malam ini ditujukan buat diri sendiri dan semua. Siapa diri sendiri iaitu Taufik. Taufik daripada Brunei. Ya, daripada Brunei. And then dengan ucapannya iaitu ucapannya bangkitlah. Dengan lagu permintaan. Lagu permintaannya itu bangkit daripada Ultimate Fikret Malik. Yes, Fikret Malik. Okey, dengan itu kami menutup channel Lada. Kami mohon maaf lah kalau ada silap dan salah. Kami pun mendarat lah. Dengan itu kami jagalah kesihatan baik-baik. Siapa yang ada nak start stage tu, selamat berstage. Selamat berstage. Siapa yang itu exam, selamat exam. Yeah. Selamat study dan sebagainya. Siapa yang cuti pun, selamat bercuti kalau ada siapa cuti. Dan ingatlah, kesihatan dapat dijaga, apa, macam kesihatan ni, apa ni, apa, kesedaran itu akan dapat di, kata apa, dapat disebarkan kalau kita jaga kita punya kesihatan sendiri dan kita jaga kesihatan orang lain juga. And then kita menjaga kesihatan ni untuk diri sendiri sebenarnya. Untuk kebaikan diri sendiri. Sayangilah diri anda sendiri, orang kata kan. Oleh itu kita akan tutup majlis kita punya session Rada pada malam ini dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Rada bukan sekarang radio biasa, kita dengarkan lagu-lagu yang disebutkan tadi. Langkah kaki ini semakin berani.
tiada batasan waktu, tiada tempat mu tertentu, di gunung, di lembah, di darat, di air, siapapun hamba, keikhlasan doa, keagungan kasih merubah takdir, keikhlasan doa, keagungan kasih merubah takdir. Sebiru hari ini, birunya bagai langit terang benderang. Sebiru hari kita bersama di sini. Seindah hari ini, indahnya bak permada di taman surga. Seindah hati kita, walau kita kan terpisah. Bukankah hati kita telah lama menyatu dalam tali kisah persahabatan ilahi? Pegang erat tangan kita terakhir kalinya, hapus air mata meski kita kan terpisah. Selamat jalan teman, tetaplah berjuang, semoga kita bertemu kembali. Kenang masa indah kita sebiru hari ini. Seindah hari ini, seindah hati kita, indahnya bak permada di taman surga. Seindah hati kita, walau kita kan terpisah. Permadani taman surga, seindah hati kita, walau kita kan terpisah. Semua sakit pada luka akan pulih semula. Bangkit dengan nama Yang Maha Esa. Maafkan aku, aku terlena. Mata buka, tapi aku leka. Sekarang kita sedia pasang deria, kita lebih beka. Siap gerak gempur, sedia rentak tempur. Rendah onak lumpur,
maju tiada undur. Tak kenal uzur hingga jasad kita terkubur. Kalau kurang kaki tangan lutut dan siku diulur. Ini malam kita pakai tanjak sengsang. Askar jadi gerak senyap yang lain berkumpang. Berani segerombolan tak takut bila seorang. Kuat dan pintar jangan biar ada yang berlubang. Bila ditolak jatuh bangkitlah semula. Bila diluka nanti bunyilah semula. Bangkit biar bersusah dulu nanti senang semua. Sakit pada luka akan pulih semula. Bangkit bila ditolak jatuh bangkitlah semula. Bangkit bila dijajah boleh tamana semula. Bangkit ingat ketua dulu supaya jalan lurus. Kalau tidak ditepi jenuh kau tak berakhir sakit. Kau umpama cahaya yang menari. Kau umpama hamjebat yang melindungi hatinya. Kau umpama senjata yang melindungi kanan. Sememangnya pendeta yang gagah perkasa. Mana Tun Fatimah, mana semangat Tun Kejadah Tun Maharaja Lela, mana cucu Datuk Merah. Keberanian Sarjan Hasan dan Lieutenant Anda. Mari memartabatkan perjuangan Dato' Bahaman. Keris dulu dalam tangan sekarang dalam otak. Paling tajam tak perlu hunus keluar tengkorak. Catur congak cukup sebelum langkah diorak. Tanpa rancangan rapi dah tentu kemenangan rosak. Rapat-rapatkan saf dan buka kuda-kuda. Bila bersatu tunggu lihat siapa berani cuba. Yang akan datang menaruh pada yang semasa. Bangkitlah Nusantara. Nusantara. Bangkit bila ditolak jatuh bangkitlah semula. Bangkit bila diluka nanti pulihlah semula. Bangkit biar bersusah dulu nanti senang semua. Sakit pada luka akan pulih semula. Bangkit bila ditolak jatuh bangkitlah semula. Bangkit bila dijajah boleh tamana semula. Bangkit ingat ketua dulu supaya jalan lurus. Kau tidak di tepi jadi bokoh tak merasa. Jadi bangkit berkumpul di bawah panji berbulan sabit. Tak sujud pada sesiapa di bawah langit. Tak mengalah walaupun betapa sakit. Sebelum layar bahtera mari kita berakit-rakit. Ke hulu berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu bersenang-senang kemudian. Kemudian Thank you.